warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin Kalimantan Barat, Kota Pontianak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dengan hati yang sangat sedih. Dari hati yang paling dalam kita bersedih semuanya. Tapi alhamdulillah kita punya imam besar sudah berada di Indonesia, sudah pulang dengan selamat. Amin. Dan alhamdulillah dari pihak Polda, Polres, Polsek Pontianak Utara, Pontianak Timur beserta Kodam sudah berkoordinasi dengan para petinggi dari Front Pembela Islam yang berada di Kalimantan Barat, yang berada di Kota Pontianak beserta Kodamnya juga, untuk menertibkan baliho kedatangan daripada imam besar umat Islam Indonesia. Akbar! Allahu Akbar! Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Untuk itu kami atas nama warga Kota Pontianak, umat Islam Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berterima kasih. Ini penertiban yang sangat luar biasa. Sangat baik, sangat santun kami perhatikan dari awal. Kalau seandainya tidak santun, halnya pasti akan lain, tidak seperti ini. Tapi alhamdulillah karena koordinasi, karena kebijakan yang sangat luar biasa, adab dan akhlak yang santun yang diberikan kepada kami, insya Allah kami masyarakat umat Islam Kalimantan Barat siap menerima seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallam. Dan Kapolres juga sangat bersedih dengan kejadian seperti ini. Dengan berat hati ini tidak ada yang mudah untuk menerima seperti ini. Bahkan Kapolresnya pun menangis ya melihat kejadian seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.